Sambutan Hari Raya pasti meriah sebab PKP. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka kepada semua rakyat Malaysia dan semua peminat-peminat bola sepak tanah air. Alright, kali ni saya sebenarnya didatangi oleh reporter daripada bernama saudara Aiman. Saudara Aiman sebab apa dia nak buat interview tentang saya pun tak tahu lagi. Tak apa, jap lagi kita dengar. Dan sebelum tu, kepada semua peminat-peminat yang telah subscribe channel The Azman Adnan, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dalam masa sama, kita boleh nampak cap, sandal dan semua equipment AA19 brand Azman Adnan bolehlah dapatkan di www.monyok.com. Okey, sebelum kita lanjutkan, inilah kali pertama abang interview di showroom. Boleh nampak background showroom brand AA19. Kepada yang nak datang di showroom ni, bolehlah. Dia dekat je dekat Permaisuri. Dan hari ni saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bernama dan juga saudara Aiman kerana datang untuk buat interview. Tentang apa saya tak tahu. Apa khabar, Man? Alhamdulillah. Macam mana? Buka dah? Buka dah. Alhamdulillah. Okey, Man. Okey, kita teruskan interview boleh, Man? Boleh. Saya nak tanyalah untuk soalan awal ni, perkembangan Abang Azman Adnan sekarang ni. Apa yang Abang Azman Adnan buat? Okey. Perkembangan buat masa ni dari segi kesihatan, alhamdulillah saya bertambah baik. Sebab ramai yang tertanya-tanya kenapa saya terlalu kurus, nampak sakit. Sebenarnya memang saya sakit, tapi saya beransur pulih. Dalam masa sama, dalam keadaan pandemik COVID ni, saya telah melancarkan brand Azman Adnan AA19 yang kita dapat lihat di media sosial. Kita dapat lihat dalam masa sama, saya juga melancarkan YouTube The Azman Adnan. Okey, Abang, bagaimana boleh terlibat secara langsung untuk terdetik dalam bidang YouTuber ni dengan menggunakan branding Azman Adnan itu sendiri? Bagaimana yang boleh terdetik pada untuk wujudkan sandal, cap dan sebagainya? Sebenarnya, terus terang mana untuk YouTuber ni, Abang tak pandai. Tahulah, kita bukannya yang orang educated. Kita ni sekolah-sekolah menengah sampai tingkatan 5 je. Kita pun tak nampak apa dia YouTuber dan apa macam mana nak keluarkan barang-barang ni. Tak pandai. Terus terang cakap tak pandai sebab Abang ni adalah pemain bola sepak. Tetapi Abang telah didorong kuat oleh CEO James International Sdn Bhd untuk melancarkan barang-barang Abang, termasuk YouTube Abang juga. Dia yang sentiasa memberi galakan dan mengajar Abang cuba berubahlah. Maksudnya, kalau tak mencuba, kita tak tahu. Sebab Abang pun terus terang, yelah, kita dah lama menghilang, tiba-tiba kita muncul, ada ke peminat lagi? Itu pun Abang takut juga, tapi tak apalah. Yang penting kita buat ikhlas, insyaAllah izin Allah Ta'ala, kalau yang berusaha ni insyaAllah, insyaAllah adalah kejayaannya. Tak cepat, mungkin lambat. Itu yang membuatkan Abang berani dan setuju. Telah berjumpa dengan CEO James ni, telah pembincangan dan dia memberi motivasi yang baik. Dan Abang sendiri terkejut kerana rupa-rupanya masih ada lagi yang mengingati kita. Abang ucapkan ribuan terima kasih kepada semua peminat yang masih mengenal Manten Manskor. Trademark ni. Manten Manskor. Okey, bagaimana penerimaan dan sambutan peminat selepas setakat ni lah Abang kenalkan branding Azman Adnan tu? Okey, setakat ni alhamdulillah. Alhamdulillah, banyak sambutan-sambutan daripada peminat-peminat.
Cuma PKP ni kan, kita tidak boleh bergerak bebas kan. Tetapi kita telah mendapat order kan untuk sandal, jersey, cap daripada belah utara, belah selatan, termasuk Sabah dan Sarawak kan. Belah timur pun ada kan. Jadi sambutan tu saya pun bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tak sangka kita buat ni pun ikhlas. Jadi dalam masa sama sebenarnya kita ni nak buat dalam mengeluarkan brand, dalam membuat YouTube, dan kalau ni kita sebenarnya ada matlamat untuk buat charity kepada pemain-pemain lama. Itu yang starting ni kita cerita untuk pemain-pemain lama, dan kita tak dapat bergerak kerana PKP. Sebab abang sendiri akan mencari pemain-pemain lama untuk membantu. Sekarang abang tengah try cari kontak-kontak number kan, mana yang kawan-kawan yang dulu-dulu kan, yang era lama-lama, untuk apa? Untuk membantu dengan company James Group International ni. Dalam masa sama tu, abang bersyukurlah. So far, sambutan, Alhamdulillah. Terima kasih eh. Terima kasih kepada peminat yang sentiasa support, sentiasa melontarkan kata-kata semangat kepada abang. Jadi, dah berapa lama abang dah mulakan Azman Adnan, branding Azman Adnan ni? Branding Azman Adnan ni, kalau ni saya rasa tak lama, baru lagi lebih kurang 4 bulan ke 5 bulan je. Memang betul lah, kalau tak cuba kita tak tahu. Tetapi biasalah, dalam semua perniagaan, dalam semua perkara, bukan mudah. Kita kena hadapi rintangan, dugaan, macam-macam kan. Tapi apa yang penting, matlamat kita tadi tu, nawaitu kita, tujuan kita tu kenapa. Itu yang membuatkan abang dan juga tim sentiasa berusaha keras untuk menunjukkan barang-barang yang orang cakap berkualiti, dan juga YouTube atau konten-konten yang terbaik untuk mengingatkan kita balik zaman-zaman, orang cakap zaman-zaman kenangan lah, yang tidak boleh dilupakan. Okey bang, apa perancangan Abang Azman Adnan untuk selepas ni, untuk masa akan datang? Dengan sekarang ni kita dapat tahu branding Azman Adnan dah antara yang branding yang cukup dikenali peminat lah sekarang ni. Jadi apa perancangan untuk masa akan datang? Perancangan untuk akan datang masa akan datang ni, sebenarnya abang dan juga James Group International Sentian Berhad ada matlamat. Kita nak cuba sponsor satu tim di Liga Malaysia, InsyaAllah. Tapi bukan sekarang lah. Tapi matlamat tu dah ada. Dia punya target dah ada dekat situ. Cuma kita tunggu masa dan ketika, InsyaAllah. Kalau nak sewa iklan dekat sini atau bawah ni, atau dekat sini atau dekat sini, boleh rujuk nombor di bawah. On tak on? Kalau on, abang teruskan. Okey abang, kita balik ke ni lah. Persiapan sambutan Hari Raya Abang Azman Adnan untuk tahun ni. Sambutan Hari Raya Sambutan Hari Raya pasti meriah sebab PKP. Sebenarnya sambutan Hari Raya macam biasa je. Kerana PKP, kita pun tak boleh ke mana. Jadi abang banyak habiskan masa di rumah. Dan sekarang ni, start pada minggu ni, bolehlah kepada peminat-peminat Lemang bolehlah datang ke Legenda Lemang Legenda di Ulu Langat tempat abang berada di situ menjual lemang. Abang pun jual sekali Lemang Legenda kan. Jadi kepada peminat-peminat, kalau nak rasa dulu, nanti kita cerita. Sebab feedback dia dah banyak, sebab dah lama dah Lemang Legenda ni, memang dah lama. Itu yang buat masa untuk hari raya ni. Raya pertama macam biasalah, abang akan ke rumah mak. Apa-apa abang akan ke rumah mak. Alhamdulillah, sebab mak pun dalam satu kawasan, jadi tak ada masalah kot untuk pergi kan. Kalau rentas negeri tu mungkin tak boleh. Jadi abang akan ke rumah mak bersama dengan Kak Az dan semua family. Dan selepas tu abang akan ke kubur untuk menziarahi kubur arwah bapa abang. Dan balik, abang meniaga lemang lah. Abang meniaga lemang. Satu hari je. Lepas tu duduk rumah, anak-anak pun jaga, duduk rumah. Semua ikut jaga lemang. Jual lemang. Lemang Legenda. Sampai pukul berapa tu jual lemang tu? Ya? Sampai pukul berapa? Tak, dia 24 jam. Kalau start pada minggu depan ni, dia 24 jam. Tunggu order je. Selalunya malam raya, boleh katakan dah habis dah.
5,000 batang tu senang-senang habis. Tapi pasal PKP ni macam last year ada kurang sikit lah. Sebab apa? Orang tak boleh nak bergerak kan? Tapi kalau biasa-biasalah dalam 5,000 batang tu senang-senang lah. Yang senang-senang boleh terjual sehingga pagi raya. Daripada malam raya tu. Itu bukan saya punya . Saya cuma menolong kawan-kawan. Saya ni suka sebenarnya. Suka memeriahkan suasana. Buat ramai Kalau orang Penang cakap buat ramai lah. Buat ramai lah, betul. Apa makanan yang wajib ada pada pagi raya untuk Abang Al-Maknan? Makanan pagi raya Pagi raya, Abang ni terus terang cakap lah first kali dah tentulah masakan mak rendang mak dan juga sambal ikan bilis dia makan dengan lontong tu apa sambal ikan bilis kan itu memang favorite abang . Sebenarnya favorite abang satu keluarga adalah rendang daging mak abang itu memang wajib dari lah. Dulu memang tu wajib mak jangan lupa mak insyaallah mak buat nanti tau. Okey abang, pengalaman hari raya yang paling abang tak dapat lupakan? Okey, pengalaman hari raya yang abang tak boleh nak lupakan, raya ketiga arwah bapa abang meninggal aksiden tu, yang bila setiap kali raya tu abang ya terasa memang abang terasa. Itulah bila sebut raya memanglah kena bergembira apa kan, tapi sebenarnya bila masuk raya ketiga tu saya abang dah teringat masa kejadian tu pun hari raya. Jadi hari raya abang ni ada dua lah. Kegembiraan untuk masih alhamdulillah ada mak dan keluarga untuk meraya bersama, dan yang kedua kehilangan arwah bapa di hari raya. Abang Azmanan ada apa-apa pesanan akhirlah untuk pemimpin abang, untuk brand, untuk menyokong abang, branding abang Azmanan. Okey. Kepada peminat-peminat dan kepada sesiapa saja yang meminati bola sepak, bolehlah mencuba brand Azman Adnan AA19. Tak cuba tak tahu, bolehlah cuba, dan dalam masa sama terima kasih atas sokongan-sokongan anda semua. Okey, saya Aiman Muzamil bin Suhaimi dari Bernama. Saya ucapkan terima kasih kepada Abang Azman Adnan. Sama-sama. Kita menerima apa ni, saya punya ni lah, sudi jadi saya punya sumber untuk interview, dan saya pun tak jangka dapat masuk YouTube ni, jadi memang terkejut lah juga sebenarnya. Kalau tidak nak masukkan dalam meja kan? Tak apa, sebab hang pakai Penang, orang kita orang kita okay. So abang pun ucapkan terima kasih kerana masih ingat lagi dengan abang untuk apa sudi datang datang lepas buka puasa, datang ke showroom abang ni. Abang pun ingin ucapkan ribuan terima kasih juga kepada partner awak Ika. Dia menyuruh sikit, dia menyuruh. Dah panggil lah duduk tadi kat sini, tapi dia menyuruh. Dia takut nanti ada pula desah-desus lain pula. Tak ada gurau je. Okey, terima kasih Man. Okey. Setakat inilah perbualan interview saya dengan saudara Aiman daripada Bernama. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana Bernama dah sudi, masih lagi sudi untuk interview saya. Dan sebelum saya mengakhiri perbualan ni, borak kita ni borak santai kita ni, kepada semua peminat, bolehlah dapatkan barang-barang keluaran AA19 di www.monyok.com. Okey, kepada peminat, jangan lupa subscribe channel The Azman Adnan. Okey, bye. Subscribe channel The Azman Adnan.